Halo brother, hari ini kita akan testing apakah pelampung bensin Ereking ini masih hidup atau tidak ya. Hanya mengetes saja ya, hanya ingin mengetahui apakah sebuah pelampung bensin masih berfungsi atau tidak ya. Entah itu baru beli atau sudah lama ya, seperti ini ya, udah puluhan tahun ini. Makanya kita mau cek dulu apakah masih berfungsi atau tidak gitu ya. Alat yang kita butuhkan adalah aki ya brother ya. Nah, kemudian kita juga butuh lampu ya, lampu ini sebagai jarum speedometer bensin ya. Nah, jarum bensin ya, ini buat penggantinya. Jadi kita gunakan lampu. Kemudian kita juga butuh sedikit kabel ya, karena di sini kabelnya tidak ada ya. Satu tidak ada ini, yang satu ada nih. Kita akan pasang kabelnya dulu. Kemudian ini kita solder ke sini ya, brother ya. Kita pasang ke sini. Oke, brother. Ini untuk lampunya ya, brother ya. Lampunya. Sebetulnya kalau lampu ini dia bisa bolak-balik ya. Jadi bebas aja nih, mau yang putih juga bisa ya. Nah, dan ini untuk kabel min yang dari pelampung ya, kita colokkan ke aki ya brother ya. Kita colokkan ke aki, kita setel di bensin habis. Nah, oke ya brother ya, ini kita colokkan ke aki. Kemudian ini ya, yang dari lampu ini, dari lampu, dari plus pelampung, kita colokkan ke plus. Nah, lampu mati ya kalau kita posisi bensin habis. Kalau kita posisi bensin penuh, dia mati, berarti pelampungnya ini rusak. Tapi kalau kita naikkan pelampungnya menjadi full, lampunya menyala, berarti pelampung ini tidak rusak ya, berfungsi dengan normal gitu ya. Kita coba naikkan ya. Nah, dia menyala ya, berarti pelampung ini tidak rusak ya. Dia menyala semakin terang ya. Kalau kita turunin, dia semakin meredup ya, lampunya meredup ya. Berarti ini sangat-sangat normal dan tidak rusak.